Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Evan. Dan saya Erwin. Kita kembali lagi nih guys, dengan film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Ya betul bang, film ini berlatar belakang pada Perang Dunia Kedua. Yang pada saat itu guys, Nazi Jerman berhasil menduduki wilayah Perancis. Akhirnya para pilot Polandia bergabung kembali dalam Angkatan Udara milik Inggris yang bernama RAF atau Royal Air Force. Nah, para pilot yang disebut Erwin tadi dikumpulkan lagi guys, menjadi satu tim yang diberi nama Squadron 303. Dan bertempur untuk membantu Inggris dalam menghadapi invasi Nazi. Gimana keseruannya? Langsung aja guys. Ini dia alur cerita film Hurricane 2018. Pada tahun 1940, saat Jerman berhasil menduduki wilayah Prancis, seorang pilot pesawat tempur dari Angkatan Udara Polandia bernama Ernest memutuskan untuk menyusul teman-temannya yang berada di Inggris dalam usaha melawan invasi Jerman di sana. Dalam perjalanannya di perbatasan Prancis, ia menyamar sebagai seorang penjual jam tangan dan menyuap tentara Jerman yang berjaga di sana agar mendapat izin untuk melintasi perbatasan. Ernest rupanya berencana pergi ke markas Angkatan Udara Prancis untuk mengambil pesawat agar ia bisa digunakan untuk pergi ke Inggris. Sesampainya di sana, ia sempat bertemu dengan salah satu pilot Prancis yang mengejeknya. Karena Ernest memilih untuk menjadi anggota RAF pasukan Inggris, bukan negaranya sendiri. Sekedar informasi nih guys, pada saat itu negara Polandia dan Prancis bergabung untuk melawan invasi Nazi. Namun sayangnya mereka tetap gagal, dan kedua wilayah itu jatuh ke tangan Jerman. Tidak memperdulikan perkataan pilot yang bahkan tak dikenalnya, Ernest pergi menuju ke hangar. Dan untungnya ada satu pesawat yang masih bisa dioperasikan. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung berangkat saat itu juga. Setibanya di sana, Ernest pun kembali bertemu dengan teman-temannya yang juga memutuskan untuk bergabung dengan RAF. Mereka yang ada di sana tampak senang dengan kehadirannya. Dalam pertemuan itu, Ernest juga mendapat informasi kalau semua pilot Polandia belum memiliki skuadron, kecuali seorang pilot bernama Kobra Urbanowicz. Di sisi lain nih guys, Kobra Urbanowicz dipanggil oleh kesatuan RAF. Di sana, para pilot Polandia sedikit diremehkan terkait perbedaan bahasa dan juga pesawat Polandia yang ketinggalan zaman. Dengan adanya kendala seperti itu, pimpinan di sana akhirnya memutuskan kalau para pilot Polandia nantinya akan dilatih untuk menjadi pilot pengebom saja, kecuali Kobra Urbanowicz sendiri yang diberi percobaan untuk bergabung dengan skuadron yang sudah berjalan. Dua hari kemudian, para pilot Polandia tiba di markas besar RAF Inggris. Mereka langsung diberi arahan mengenai tugas mereka selanjutnya. Sebenarnya nih guys, arahan itu juga berisi cacian yang merendahkan mereka. Tapi untungnya mereka emang gak ngerti bahasa Inggris. Dan Ernest pun menerjemahkannya menjadi pujian-pujian yang membuat mereka semua tertawa. Tak lama kemudian, Johnny Ken datang memperkenalkan diri sebagai komandan yang akan memimpin tim ini selanjutnya. Sebelum mereka diturunkan langsung ke lapangan, para pilot harus melalui beberapa tes dan pelatihan dasar karena mereka tentunya belum familiar dengan bahasa, prosedur, dan juga tahapan latihan di RAF. Mereka pun mulai melakukan tes kesehatan mata, pengenalan indikator dalam pesawat, hingga detail teknologi yang sangat berbeda dengan pesawat yang pernah mereka gunakan di Polandia. Pada suatu waktu, para pilot mulai jenuh dan kesal. Mereka yakin pengalamannya bertempur di Polandia sudah cukup. Mereka pun berontak kepada Johnny meminta agar segera diterbangkan langsung. Johnny Ken di sini tentu saja emosi. Ia menjelaskan kalau di RAF, mereka harus belajar disiplin. Ada prosedur yang harus diterapkan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus dipahami. Johnny juga berharap agar semua pilot Polandia mengikuti semua strategi Inggris, bukan hanya sekedar terbang dan melakukan serangan saja. Karena sangat kesal, Johnny Ken pun menemui atasannya untuk meminta dipindah ke divisi lain. Karena menganggap para pilot Polandia tidak bisa menghargainya dan terlalu barbar. Apalagi si pilot dari Angkatan Udara Ceko yang sama sekali tidak bisa diatur. Namun sayangnya guys, permintaan itu ditolak. Mengingat Inggris saat ini telah kehilangan banyak pilot terbaiknya. Pimpinannya menegaskan suka atau tidaknya, Ken tetap harus membentuk semua pilot Polandia itu menjadi pilot yang siap untuk berperang. Di saat yang bersamaan itu, skuadron lain sedang melakukan misi penyerangan. Para pasukan Jerman yang berada di bawah dengan bangganya mengatakan kalau paling lambat bulan depan Inggris bisa mereka kalahkan. Di ujung misi penyerangan itu, Kobra Urbanowicz melihat seorang pilot Jerman sedang terapung di lautan dan menunggu penjemputan. Dalam kondisi itu, ia pun memilih untuk membiarkannya hidup dan segera kembali ke markas.
Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan komandannya guys. Namun Kobra Obrenović membela kalau menurutnya bukan tindakan sportif menembak musuh dalam keadaan tak berdaya seperti itu. Ia juga menyarankan agar Inggris mencontoh Jerman yang punya kapal khusus penyelamat bagi setiap pilot yang terjatuh di lautan. Sang komandan tetap saja tak mau terima guys. Hingga akhirnya ia pun memutuskan akan memindahkan Kobra ke skuadron 303, yaitu skuadron baru yang berisi pilot-pilot Polandia. Hari ini adalah latihan terbang perdana skuadron 303 dengan simulasi misi pengawalan pesawat pengebom. Ketika mereka di perjalanan, tak disangka mereka melihat skuadron Inggris lain yang lagi berperang dengan Jerman. Johnny Ken pun menegaskan kalau jangan sampai ada satupun pesawat yang keluar dari formasi. Dan sekali lagi karena terkait bahasa, seorang pilot bernama Ruben malah keluar dari formasi dan ikut melakukan serangan dengan pesawat Inggris yang lain. Ia masuk ke daerah peperangan dan beruntungnya guys, ia selamat dan berhasil menembak salah satu pesawat Jerman. Tindakan tersebut tentu saja membuat Ken kembali marah. Ia menjelaskan kalau tindakan Ruben kemarin dapat membahayakan keselamatan semua pilot, terlebih pesawat pengebom yang mereka lindungi. Walau begitu guys, salah seorang komandan memberikan selamat karena berhasil menjatuhkan satu pesawat musuh. Mereka juga diumumkan akan mulai beroperasi, turun dalam misi mulai tanggal 31 Agustus mendatang. Kabar yang sudah lama mereka tunggu itu dirayakan di bar markas RAF. Mereka bahkan diberikan seragam yang sama dengan para anggota RAF yang lain, yang tentunya membuat mereka 100 kali lebih percaya diri untuk mendekati beberapa wanita supporter yang bekerja di kantor. Namun seorang anggota bernama Rollo, anggota RAF Inggris, membuat keributan karena tak suka melihat Lambert berdansa dengan pilot Polandia. Melihat si Lambert diusik, pilot Polandia yang lain bernama Tolo membela, hingga akhirnya mereka pun saling menyerang. Untung saja guys, keributan itu tak berlangsung lama karena rupanya di sana juga ada atasan mereka yang langsung menengahi mereka berdua. Meski Tolo lah yang harus meminta maaf duluan, padahal jelas-jelas Rollo lah yang membuat masalah terlebih dahulu. I'm sorry. Atas perlakuan kurang menyenangkan dan keributan saat itu, akhirnya Ernest pergi menemui wanita-wanita supporter, terutama Lambert, untuk meminta maaf langsung. Mereka pun akhirnya membuat pesta mereka sendiri di ruangan para pilot Polandia, saling berbaur satu sama lain dan menghabiskan malam itu bersama-sama di tengah iringan musik. Keesokan harinya, hari yang ditunggu itu pun tiba. Skuadron 303 akhirnya akan mulai pertempuran pertamanya. Tim supporter di Operation Room sudah standby untuk mengawasi pergerakan setiap tim pesawat tempur. Namun tiba-tiba saja Lambert menemukan kejanggalan formasi Jerman. Ia memperkirakan kalau Jerman berupaya mengalihkan skuadron dari tim utama mereka. Mendengar akan hal itu, pemimpin mereka lalu menurunkan perintah agar skuadron 303 segera lepas landas. Get 303 up now. Mereka pun di luar lapangan mulai lepas landas di bawah gempuran serangan Jerman. Beruntungnya guys, mereka bisa terbang dan segera melakukan perlawanan. Pertempuran antara Jerman dan skuadron 303 terjadi cukup sengit guys. Ernest juga tampak melakukan beberapa manuver untuk mengalahkan setiap pesawat Jerman yang berada di depannya. Penyerangan itu pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh skuadron 303. Mereka merayakan keberhasilan itu dengan kembali minum bersama. Keesokan harinya, Ernest pun menemui Johnny Ken untuk meminta izin agar pesawatnya dipasangkan kamera. Semua itu dilakukan agar ia bisa melihat sendiri semua progres penembakan yang dilakukannya. Namun Ken menolak guys, karena menurutnya itu bukanlah hal yang penting. Saat itulah teman Ernest datang, yaitu Kobra Obrenović. Mereka berdua pun tampak senang, dan ia langsung mengabarkan kedatangan Obrenović kepada para teman Polandianya. Walaupun sudah dilarang sebelumnya oleh Johnny Ken, Ernest akhirnya diam-diam meminta teknisi untuk dipasangkan kamera. Tak disangka nih guys, rekaman-rekaman itu menjadi rekaman sejarah tentang kekuatan skuadron 303 dalam bertempur. Rekaman itu menunjukkan betapa gesitnya Ernest dalam menyerang dan menjatuhkan setiap pesawat Jerman. Pihak Jerman pun kini dibuat was-was karena banyaknya pilot tempur mereka yang kembali dengan terluka. Sekaligus itu berarti RAF sudah memperkuat para pasukannya. Skuadron 303 kini diakui kehebatan bertempurnya oleh pihak RAF. Ya wajar saja guys, beberapa dari mereka adalah pilot dengan skor penembak jitu tertinggi. Mereka juga sudah punya pengalaman banyak dalam melawan pesawat Jerman sebelumnya. Keberhasilan demi keberhasilan itu pun diraih, memunculkan ide untuk membuat propaganda agar masyarakat Inggris yakin akan kemenangan yang bisa mereka raih dengan kekuatan dari pasukan udaranya.
Mereka pun akhirnya mengirim wartawan ke markas RAF untuk mempublikasikan mengenai ketangguhan Skuadron 303 ke berita nasional. Dan saat itulah mereka para pilot mendapat perintah untuk kembali melakukan serangan. Peperangan kembali terjadi guys. Jerman satu persatu berhasil dijatuhkan. Urbanovich bersama Ernest juga terlihat bekerja sama dalam melakukan serangan ke setiap pesawat Nazi Jerman. Namun saat peperangan hampir selesai, tiba-tiba saja pesawat Jerman datang dari arah lain. Pesawat itu berhasil menembak jatuh dua pesawat, yang salah satu pilotnya tak mampu selamat karena tenggelam dengan luka tembak yang parah. Insiden tersebut menjadi insiden pertama kalinya bagi Skuadron 303. Mereka, para pilot yang selamat, tampak begitu sedih. Bukan hanya mereka saja guys, Lambert dan juga temannya merasakan hal yang sama. Johnny Kane yang awalnya kurang suka terhadap para pilot Polandia, dalam insiden kali ini ia merasakan terpukul dan begitu sedih. Dalam penerbangan selanjutnya, karena masih berduka, para pilot Polandia kali ini tidak begitu bersemangat dan kurang fokus dalam menjalankan misi. Strategi mereka buyar dan terpecah, tak lagi saling melindungi. Dan tentu saja guys, pertempuran pesawat antara RAF dengan Nazi Jerman kembali terjadi. Di tengah pertempuran, salah satu pilot yang bernama Thomas tertembak dan mendarat dengan keadaan pesawat terbakar. Dan Ernest sendiri pun harus keluar menggunakan parasut karena pesawatnya juga tertembak. Esoknya masih dalam suasana hati yang kurang baik, mereka mendapatkan kabar untuk menghadiri acara penghormatan di depan media. Dalam pesta itu pun para pilot Polandia benar-benar disambut dan disanjung-sanjung atas keberaniannya. Padahal kenyataannya guys, saat di awal mereka begitu diremehkan dan diragukan kemampuannya. Di tengah-tengah acara dalam keadaan mabuk, Ernest pun mengungkapkan semuanya, bukan karena teman-temannya yang gugur saja, tapi ia juga menyalahkan pihak Inggris yang tak membantu negaranya saat habis dibantai oleh pihak Jerman. Untung saja di sini Johnny Kane menenangkan dan menjelaskan kepada atasannya kalau para pilot Polandia saat ini sedang dalam masa duka. Pada suatu kesempatan, Kane pun pergi menjenguk Thomas yang masih terluka. Di sini Kane menunjukkan kepeduliannya dan sangat berterima kasih atas jasa Thomas yang sudah bertempur untuk membela negaranya. Ia juga menegaskan dan meyakinkan akan selalu memimpin Skuadron 303 dengan baik. Walaupun tetap saja ia masih di bawah naungan RAF yang tidak mungkin bisa berbuat banyak. Di samping itu, Kane juga begitu memperhatikan progres kinerja melalui kamera yang dipasang di beberapa pesawat. Ia mengetahui kalau selama ini Gabriel tidak bekerja dengan efektif. Gabriel terlihat menghabiskan amunisinya tanpa bertempur, dan tentunya berbahaya bagi dirinya sendiri dan bagi keselamatan Skuadron. Gabriel. Rupanya nih guys, Gabriel memiliki trauma masa lalu saat melihat orang-orang yang terluka. Hal itu membuat dia tidak sanggup untuk melukai orang lain, bahkan ke musuhnya sendiri. Akhirnya Ernest pun dengan rendah hati memberikan dukungan dan semangat agar Gabriel berubah demi pembalasan terhadap pihak Jerman yang sudah menghancurkan keluarga mereka. Skuadron 303 sekarang telah bersiap untuk melanjutkan peperangan. Di atas langit perbatasan Prancis-Inggris, pertempuran sengit kembali terjadi. Masing-masing kubu melakukan serangan terbaiknya demi menghancurkan setiap musuh yang ada di depannya. Lagi-lagi guys, Gabriel belum bisa melawan rasa traumanya dan tidak berani untuk membidikkan senjatanya. Ketika kehilangan fokus itulah, Gabriel tak menyadari serangan dari sisi lain. Dan akhirnya Gabriel pun tewas karena penyerangan itu. Skuadron yang tersisa kini terbagi. Johnny Kane dan beberapa pilot lainnya memilih kembali untuk mengisi bahan bakar. Sementara Ernest dan juga Josef berbalik arah untuk menyerang satu pesawat Jerman yang terlihat. Tak perlu waktu lama guys, mereka berdua pun akhirnya berhasil menyerang satu pesawat Jerman yang tersisa. Namun sayangnya guys, mereka tidak menyadari karena saat akan kembali ke markas, di tengah perjalanan pesawat yang Josef tumpangi kehabisan bahan bakar. Hingga akhirnya mesinnya pun mati dan langsung menabrak jurang pantai. Dari Operation Room, para wanita supporter mengumumkan kalau sekarang zona pertempuran sudah bersih. Tetapi di sisi lain mereka juga terlihat sedih karena beberapa dari mereka tewas dalam pertempuran. Esok harinya, Skuadron 303 telah ditarik dari medan pertempuran karena misi-misi sudah selesai dilaksanakan. Bagian utara Prancis kini sudah dinetralisir. Kehebatan mereka pun diakui negara Inggris dengan total 120 pesawat Jerman yang berhasil dilumpuhkan dalam jangka waktu 6 minggu. Skuadron 303 secara resmi mendapatkan skor tertinggi dalam grup nomor 11 di RAF.
Pihak Inggris sangat berterima kasih atas semua kontribusi pilot Polandia dalam memenangkan pertempurannya. 6 tahun kemudian setelah perang berakhir, kru pilot Polandia diundang oleh militer Inggris untuk mengikuti parade kemenangan di London. Namun ternyata mereka pun menolak undangan tersebut karena tidak ada regu Polandia lainnya yang diundang di sana. Mereka juga merasa kecewa atas pengkhianatan yang dilakukan Amerika dan juga Inggris yang berjanji untuk memerdekakan Polandia, yang malah menyerahkan negara itu kepada Uni Soviet. Akhirnya pada Desember 1946, Skuadron 303 resmi dibubarkan. Lebih naasnya lagi, 56% masyarakat Inggris berpikir kalau orang-orang Polandia harus segera dipulangkan. Padahal mereka ini sudah tidak punya tempat pulang lagi. Banyak dari mereka yang kembali ke Polandia, tetapi malah dianiaya, dipenjara, bahkan dihukum mati. Semua itu karena keadaan negara yang tidak stabil dan belum bersih dari para Nazi Jerman. Dan film pun berakhir. Ending negaranya kok gitu ya, Win? Kayak semudah itu dilupakan gak sih bang jasanya? Padahal udah jelas-jelas loh rakyat Polandia itu secara sukarelawan ngebantu Sekutu. Tapi timbal baliknya Amerika sama Inggris malah ngasih negara Polandia secara cuma-cuma ke Uni Soviet. Aku sendiri sih agak kecewa sama endingnya, tapi ya udahlah ya. Oke, guys, semoga kalian suka sama videonya dan tungguin konten dari kami selanjutnya. And see you next time guys. Dadah.